Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anika Fadelia Alvara dari kelas 11 MIPA 5, nomor urut absen 9, sekolah asal SMA Negeri 10 Makassar. Pertemuan kali ini saya akan mempraktekkan lompat jauh. Sebelum kita melakukan praktek lompat jauh, saya akan menjelaskan sedikit apa itu lompat jauh. Lompat jauh adalah suatu bentuk gerakan melompat, mengangkat kaki ke atas ke depan dalam upaya membawa titik berat badan selama mungkin di udara, yang dilakukan dengan cepat dan dengan jalan melakukan tolakan pada satu kaki untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Dalam lompat jauh terdapat 4 teknik. Yang pertama, teknik awalan, tolakan, melayang, dan terakhir mendarat. Jadi itu tadi pengertian lompat jauh. Sekarang kita akan mempraktikkan atau mencontohi bagaimana itu lompat jauh. Oke, jadi sebelum saya melakukan gerakan lompat jauh, saya ingin meminta maaf dulu kepada guru saya karena hari ini cuaca tidak mendukung. Jadi saya melakukan gerakan lompat jauh di dalam rumah. Thank you.